Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Nah teman-teman, di belakang saya sudah ada mobil baru yang sebentar lagi akan saya review, Land Rover Defender 2020. Dan ini adalah video kedua ya. Ini video kedua karena video pertamanya, mudah-mudahan teman-teman udah nonton video pertamanya, itu adalah video unboxing waktu saya bongkar mobil ini di gudang kontainer di Marunda. Dan inilah video kedua, saya akan review secara total mobil ini, apa aja speknya dan apa aja fiturnya. Oke Mas Bro, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe. Halo Mas Joko, apa kabar? Halo. Wah, ketemu lagi kita. Setelah dari gudang kontainer, sekarang mobil udah ada di showroom. Iya. Udah siap jual? Udah, kalau udah ada yang mau beli udah siap. Nah, waktu itu kan Anda cerita katanya sebelum dijual mau di remap dulu, di PDI ya, segala macam. Nah, bisa diceritain dulu, Mas? Di remap itu artinya kita diprogram ke Indonesia. Oke, misalnya seperti G-map-nya, oke, terus bahasanya yang tadinya mungkin bahasa Inggris, Inggris sih ini kan umum ya kan, terus seperti program untuk kilometer apa untuk medan Indonesia itu kan beda, banyak perbedaan. Oh gitu. Jadi itu di remap ya, ulang menyesuaikan dengan iklim di Indonesia. Udah beres semua, sekarang udah siap jual ya. Udah siap jual nih, berarti wah, udah pasang kaca film juga udah siap jual ya. Mantap. Nah, ini Mas Joko, ini yang saya tanya nih, ini ada tulisan 110. Ya. Ini maksudnya apa, Mas? 110 artinya yang tipe 110 itu 4 pintu. Oh, nah, ini adalah 4 pintu. 4 pintu. Ya, jadi kan ini ada yang 90. 90 itu yang 2 pintu. Oke, oke. Wah, ini keren nih. Kayak model bordes bener, Mas. Iya, itu. Tapi ini bukan bordes ya. Modelnya, oke. Ini yang full black. Full black. Nah, ini teman-teman, lampunya sudah LED DRL ya. Masih bulat ya, Defender kan bulat-bulat, Mas ya. Kemudian di sini kita lihat ada fog lampnya juga sudah LED. Ini bumper bawahnya warnanya apa nih? Warnanya silver gitu ya. Kemudian ini ada sensor di sini. Lalu di sini ada kamera 360 nih, Mas Bro. Kemudian logo Land Rover. Kemudian di sini kita lihat ada sensornya 1, 2, 3, ada 4 sensor ya. Nah, ini apa benar Mas Joko, warna hitam ini jarang Indonesia, masuk Indonesia? Warna hitam mungkin ada, tapi kalau yang full kita ambil black ini, itu jarang biasanya. Jarang ya? Ini kan seperti tulisannya ini hitam. Oh, tulisannya hitam, ya, oke. Hitam, terus apa lagi? Grillnya ini hitam. Grillnya hitam, oh. Nah, ini mesinnya Mas Bro, ini 2000 cc turbo, betul Mas Joko ya? Betul, 2000 cc turbo, bensin. Bensin Land Rover Ignenium. Berapa horsepower-nya Mas Joko? Horsepower-nya 300. 300 horsepower, di atas sudah ada peredamnya nih. Oke, tutup lagi Mas Bro. Nah, ini teman-teman, jadi ini saya ada di showroom mobil Build Up The Lusso Garage di Bursa Otomotif Sunter. Nah, kemudian kita ke samping. Ini pakai ban 255 60 R20, sudah pakai cakram. Keren banget peleknya. Ini juga asli hitam. Asli dari sana, full black. Full ada black di, asli. Asli oh, dari sana. Maksudnya gimana? Emang ada yang enggak asli? Ada. Maksudnya gimana, Mas? Warnanya enggak hitam, warnanya silver. Kemarin saya sempat ada hitam tapi ininya silver. Enggak mau saya. Oke, oke, oke. Ini edition khusus black. Black edition. Black edition ini ya, istilahnya nih Defender Black Edition. Benar-benar baru, nggak pernah nggak jalan ya, di sana. Benar-benar baru, Mas Bro ya. Nah, ya, ini kemarin air suspension. Dan ini sudah dilengkapi dengan air suspension. Jadi kemarin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tuh, suspensinya dinaikin tuh keluar dari kontainer tuh. Ya, benar Mas Joko ya. Oke. Lalu di samping, nah ini Mas Bro, kamera 360-nya nih. Nah, ini Mas Joko. Ini apa nih? Ini apa ya? Macam bagasi ekstra. Bagasi ekstra. Bagasi ekstra sih. Tapi kenapa cuma di kanan doang ya? Di kiri nggak ada? Ini sebetulnya karena menyesuaikan di atasnya itu ada
rakruk nanti tuh. Iya, di sini nih. Nah, oh, ini nih di sini. Ada rakruk lagi. Iya, iya, iya. Nah, ada roof railnya. Kemarin ya, kita rak roofnya itu kosong, dan akhirnya kita kirim lagi, kirim. Oke, oke. Terpisah. Oke, Mas Dulu. Jadi di atas seperti biasa mobil mobil jalan-jalan nih, udah ada roof railnya, bisa pasang roof box di atas ya. Kemudian kalau kurang masih bawa bawaan, nah ini disediain bagasi tambah. Nah, sekarang kita ke arah belakang. Di atas nih ada subfin antenanya. Kemudian sudah ada wiper. Ini lampunya juga udah LED ya, lampu belakang ya. Kemudian ada sensor 1, 2, 3, 4. Kemudian oke, sambil dinyalakan Bang Kobe. Wah, ini. Nah, ini konfigurasi lampunya kayak begini. Oke, Mas Bro, kita lihat suspensi bawahnya nih. Wow, masih mulus. Nah, ini teman-teman kebetulan di sini ada Defender yang lama. Defender tahun berapa nih, Mas? Ini tahun 2000 berapa ya? 5 atau 2000 ya? 2000 atau 2005 ya? Oh, jadi ini lampunya masih bulat nih, Mas Bro ya. Lampunya masih bulat, lalu udah jadi modern sekarang. Udah kotak-kotak. Nah, nih. Ini lampu sennya, ini lampu remnya. Dan ban serepnya di sini ada Defender. Kemudian di kiri, ah kalau di kiri nggak ada, ada kotak tambahan ya, Mas ya? Cuman logo ini aja. Cuman logo Land Rover. Kita bisa lihat interior, Mas Joko. Boleh, mau interior dari Mas Joko dari kanan. Nah, ini teman-teman door trimnya ini bahan soft touch, sudah ada tweeter di sini, ini mereknya Meridian. Tuh, mereknya Meridian. Ini buka tutup ada speaker 1 2 3 ada cup holder. Kemudian kita lihat ini layout dashboardnya. Di sebelah sini ada slot USB. Kemudian di sini ada kotak penyimpanan. Ya, kita nyalain, Mas Joko. Oh iya, sorry. Ini kursi kanan maupun kiri pengaturannya sudah elektrik ya, Mas Bro ya. Ini maju mundur. Kemudian ini untuk reclining. Lalu ada lumbar sportnya di sini. Lalu sudah ada isofix-nya. Ini bahannya, ini tengahnya kulit, tapi sampingnya fabric ini ya. Iya, betul. Ada jahitan segala macam. Oke, sekarang saya mau naik, Mas Bro. Pegangannya, oh pegangannya ya, di sini. Oke. Nah, kita nyalain. Terlalu. Oke, kita tutup. Kita sekarang lihat interiornya. Oke, kita lihat interiornya. Interiornya. Start stop engine button di sini. Start stop. Kita langsung. Nah, ini di sini kan sudah pasti ada logo Defender-nya sebelum dinyalakan. Oke, siap. Oke. Pencet start. Nah, ya kan? Lihat. Oke. Kemudian head unit juga good afternoon katanya. Oke. Nah, mobil dinyalain, Mas Bro. Wah, keren ini. Pengaturannya di sini semua, Mas Bro. Jadi apa ya? Nah, jadi sekarang desain Defender yang dulu yang kotak-kotak tuh masih ada ya? Ya. Eh, cuman dipercantik lah kira-kira gitu. Ini bahan soft touch, ini ada airbag. Nah. Kemudian ini ada tombol hazard, kisi-kisi AC di sini. Oh iya, AC nyalain dulu nih, panas. Panas, Bos. AC bisa dari sini. Oke, terus. Bisa dari sini. Oke, sudah climate. Ah, ya kan? Kita nyalakan ya AC. Oke, ini pengaturan kaki ini dan kaca. Iya, siap. Nah, ini kalau kita mau jalan. Oke, sekarang ke back, ke home-nya, coba ke home-nya. Home. Nah, jadi di sini ada account seat towing. Wah, towing, ada pengaturan towing, ya. Kamera, valet, eco data, bisa mode 4x4, weight sensing, low traction, tobar, vehicle dimension, terus kalau kita matiin ke, ini lagi. Di bawahnya masih ada. Nah, oh, bawahnya masih ada, masih ada voice, navigasi, phone, media, connect account, weather, park and pay. Nah, coba kalau kembali ke navigasi. Nah, ini ada navigasi, Mas Bro. Kita ke apa ini? Oh, buat cari cari tempat makan, tempat ngopi lah. Ya, nah. Nah, ini ada di daerah Sunter mana? Keluar semua nih ya. Oke. Okay. Ya, karena udah di setting di Indonesia. Oh, kalau ini yang Anda bilang tadi ya, di setting ulang. Oke. Okay. Di Indonesia, jadi kita ngeliat
kita terdekat di sini, SPBU-nya di mana, kita mau pengisian. Nah, ini ada ada Shell, ada Pertamina. Iya, nanti di sini kita ngerti. Kita tinggal cari. Siap-siap. Ya. Coba kita terus untuk ini kita bisa nyimpan. Oh ya, apa yang mau kita simpan? Kita sering mau ke sini. Oh ya. Oh. Tujuannya, tujuan, destinasinya ya, bisa kita simpan. Oke, kita back simpen, lagi. Jadi back lagi. Sorry. Nah, di sini ada navigasi, teman-teman, kemudian ada connect phone, kemudian ada media. Di home lagi, kita balik lagi dan seterusnya. Lagi. Dan ini bolong nih. Bolong. Tuh, nah, bolong ya, sampai sini nih. Bolong. Jadi bisa untuk simpan. Ya, sesuatu naruh handphone lah, Mas ya. Ada tulisan Defender, lalu ada slot USB. Kemudian nih on off-nya di sini. Pengaturan AC di sini. Pengaturan AC, pengaturan untuk tombol AC yang ini yang manual. Ya. Oh, ini manual. Ini manualnya. Oh. Jadi kita bisa main manualnya di sini juga. Oh, gitu. Tadi kan digitalnya di sini. Digital. Ini manualnya. Oke. Kemudian di bawahnya kita lihat ada dua slot USB, Mas Bro. Kemudian ada power outlet. Ini kosong. Iya, kosong. Kemudian dibuka dua cup holder, dibuka lagi console box. Gede juga tapi enggak ada apa-apa di sini, tempat doang. Aduh, ini penyimpanan gede banget nih, Mas Bro ya. Iya, penyimpanan. Oke, terus apa lagi? Ini ada tulisan Defender. Betul, betul. Nah, ini Mas Bro transmisi Matic-nya PRND, kemudian ada mode sportnya bener ya. Betul. Ada plus minusnya. Ini udah 4x4 sih, udah maksudnya udah all wheel drive-nya. Oh. Nanti ada itunya lagi. Nah, terus kita kalau mau jalan kita tinggal bisa ngecek semua. Nah, mau ini, jalan? Ini mobil kita terparkir seperti ini. Oke, siap. Nah, kita bisa lihat dari sisi-sisinya dulu. Ada apa di sisinya nih? Oh, nggak ada, kosong. Kalau ada mungkin parkir ada tiang atau apa, kan bisa dilihat dari sini. Nah, ini berkat kamera 360. Oh, ada motor di sana. Ada motor. Itu motor itu kan. Lihat motor itu. Iya, di sebelah kiri. Nah, itu tuh. Itu ketahuan di sini. Oh, ini bisa gitu lihat dari sini. Iya. Mana yang mau kita lihat dulu, kita periksa sebelum jalan. Siap-siap. Siap-siap. Nah, ini ada on road, ini ada off road juga kalau dipencet. Ya ini terkunci karena kita lagi nggak off road kan. Nah, ini kan. Iya. Mainkan di sini nanti. Baru nanti. Ya belum dicoba untuk off road sih. Iya jangan. Berapa duit ini main coba-coba aja. Nah, gitu. Nah kita tinggal P aja. Jadi kalau ini begitu D, ya, kita tinggal tekan P. Nah, udah selesai, udah parkir ya. Udah nggak perlu dimainkan karena dia kembali. Nah, kalaupun begini, ada anak-anak yang mainin, itu nggak apa-apa karena nggak dipencet, dia nggak akan berfungsi. Oh gitu. Oh, begitu P udah diam aja udah statis ya? Iya, karena di sini ada tombol untuk menekannya lagi. Untuk safety-nya nih. Kalau ini nggak ditekan, nggak ini, tombol ini nggak ditekan, dia nggak bisa. Tapi kalau ditekan, dia langsung maju. Kalaupun ini R kan mundur, orang ini, nah itu P parkir. Contoh kita dari D. Iya, D. Contoh. Nah, D, ya kan, kita jalan. Siap. Nah, ini kan maju. Oke. Nah, tapi kalau dimainkan pun dia langsung kan ini R. Ya. Biasanya kan seperti yang biasa-biasa kan ada liku-likunya ada. Nah, ini kita tinggal gini pun nggak akan mundur ya. Oh gitu. Nggak akan berfungsi pemundur. Iya. Nggak akan berfungsi. Nah, kita tinggal tekan P. Termasuk P misalnya parking, misalnya kesenggol parking. Bocah nih. Iya, enggak akan. Enggak akan ya, kecuali pencet tombol di sini ya. Oh, gitu. Iya. Ini ya. Untuk pengaturan suspensi. Oh, pengaturan suspensi naik turun ini ya. Oke. Turun. Nah, ini kita turun nih kita nih posisi. Oh, iya. Oh, di sini aja nih. Naik turun di sini. Udah ada vehicle stability control sama hill descent control, Mas Bro. Iya, ini kita naik lagi. Nah, kalau setirnya ini udah dibungkus kulit, kolom sebelah kiri buat ngatur apa nih, Mas Joko? Pengatur ini. Apa ini di speedometer? Iya, di speedometer. Nah, kita bisa atur ke telepon. Nah, ini di sini kan? Oh, iya. Pengaturan-pengaturan banyak pengaturan ini. Iya. Nah, itu. Kalau di kanan, ini cruise control ya. Cruise control ya. Oke, gitu. Ini udah tilt steering, udah teleskopik, Mas Bro. Jangan khawatir. Ini apa ini? Enggak ada ya. Oke, sebentar. Mas Joko, saya pindah ke sebelah kanan sampean sebentar. Nah, ini teman-teman, ini saya dari sisi driver. Ini ada parking brake, electric parking brake, betul ya ini ya. Ini kotak penyimpanan. Nah, ini apa nih, Mas? Tombol apa nih? Auto nih. Setel apa? Setir. Oh, nyetel setir. Turun naik sama maju mundur.
Oh, ini tilt steering sama teleskopiknya di sini ya. Nah, ini teman-teman posisi duduk saya. Oh dan iya, tadi belum diterangkan lagi nih di atas apa? Ini. Oh iya, buka sandro. Ini lampu udah nggak pakai tombol juga ini lampu. Uh-huh. Nah, dia pakai sensor. Pakai sensor. Nah, oke, siap. Nah, ini udah auto dimming. Kemudian buka tutup. Nah, ini kita buka ini. Ya, sunroof. Panoramiknya. Panoramik. Sampai ke belakang Mas Bro ya. Iya. Sampai ke belakang. Mantap. Panoramik. Man. Setelah itu kita bisa buka sunroofnya. Nah. Lagi ya? Lagi. Iya. Nah, ini jadi ada dua pengaturan. Yang pertama buka panoramik, kedua buka sunroof. Oke, kita tutup lagi. Iya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih untuk kacamata. Kemudian ada vanity mirror-nya di sini, ada lampunya. Oke. Nah, ini meter clusternya Mas Bro kita lihat ya. Iya. Pengaturannya ada di kolom setir sebelah kiri nih. Ini dia nih. Mantap. Kita lihat fitur-fiturnya sudah modern tapi desainnya masih kotak-kotak, jadi ciri khas Defender yang lama itu masih ada. Nah, tapi tentu ini dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Nah, sekarang kita mau cek ke baris kedua. Nah, teman-teman, sekarang kita cek ke bangku baris kedua. Nah, ini door trimnya. Dari bahan soft touch juga. Kemudian ada speakernya juga, ada cup holder. Nah, ini bangku baris kedua buat 3 orang Mas Bro. Ini ada 3 headrest. Ada Isofix semuanya. Nah, bangkunya ini bisa dilipat juga. Bisa dilipat. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC. Lalu di sini wah luar biasa nih. Power outletnya 2 nih di kanan. Slot USB, power outlet. Dapat 4 biji. Nah, ini set pocketnya keras nih ya. Tuh. Kemudian ini sama, USB juga di sini ya, ya untuk 5 volt nih. Wah, banyak banget USB-nya. Oke, dilipat gimana Mas Joko? Nah, ini bisa dilipat ini ya. Nah, ini ditarik. Nah, oh gitu. Ditarik juga itu Bang. Ditarik ya, coba. Bentar. Nah, oke, terus. Oke. Ini ditekan dari sini. Ini dulu. Oke. Nah, itu ada itu Bang, dari sini. Oke, udah ditekan, udah beres tiga-tiganya. Iya. Oh. Kalau bawa jadi itu ada itu. Iya betul. Nah, jadi kalau bawa barang banyak bisa begini ya konfigurasinya ya. Jadi ini mobil untuk 5 penumpang Mas Bro ya. Iya. Untuk 5 penumpang ini bagasinya tersendiri nih. Ini apa nih Mas? Ini untuk jok ini tadi. Oh, untuk ceklekin joknya ya, besinya ini sekarang ya. Sekarang kita ke belakang. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Oke Mas, buka bagasinya Mas, silakan Mas. Masih dari samping aja ya. Ciri khasnya ya. Nah, ini teman-teman bagasinya, ini bagasi yang jok tengahnya udah dilipat tadi. Nah, coba saya bedain satu sebentar. Satu aja. Iya, terus emang Udah Mas, udah. Nah, oke teman-teman, ini baris kedua udah dikembaliin ke kondisi semula. Jadi ini bagasinya. Wah, mantap bagasinya, gede banget nih. Dan ini ciri khasnya Defender ini ya. Ini kayak semacam apa sih dibilangnya, apa ini Mas kalau kayak begini nih? Apa ya istilahnya ya? Kaca atau apa itu? Kaca, iya kaca ya. Sih ya. Jadi matahari bisa masuk ke dalam ya. Nah, ini teman-teman, kita lihat di sini. Untuk nyantolin, kemudian ada lampunya, kemudian ada set pocketnya juga ya. Di sini juga ada set pocketnya. Kalau kita buka ini apa Mas? Tolong Mas Joko, dibuka apa tuh? Pencerap? Oh bukan, toolkit. Dongkrak dan lain-lain. Oke, jadi masih ada tempat juga, space di sini masih gede banget. Oke. Nah, kalau nggak salah dia ada buat towing. Makanya mana? Tadi di depan ada program towing, di sini ada towingnya. Towingnya, nah, okay. Ini kita pencet. Terus apa nih? Kita ke belakang. Nah, terus mana? Oh, ini keluar gini. Oh, buat derek. Ya, buat derek. Oh, kenceng gede juga ya. Dan di sini ada untuk apa aliran tuh? Listriknya.
Aliran listrik buat apa, Mas? Untuk lampu di belakang, lampu rem, ngikutin lampu rem. Oh, karena gitu. Towing itu kan ada lampunya juga pasti. Oh, iya. Ini ada. Oke. Oh, kalau ngelipet pencet sound aja ya. Tinggal pencet lagi. Ah. Wah, ini masuk nih, Mas Bro nih. Tuh, pelan-pelan. Oke, dia masuk lagi melipat sini. Luar biasa, keren. Knalpotnya dua, Mas Bro ya, kanan sama kiri. Knalpotnya ada dua. Ini kamera 360-nya nih, termasuk kamera mundurnya. Nah, belakangnya kayak gini nih, ada penempatan lagi. Wah, gagah banget ya. Meskipun ya banyak yang bilang modelnya udah bulat-bulat, udah nggak kotak. Kalau ini kan asli kotak-kotak banget nih. Kotak, pintunya masih dibanting. Kalau ini udah nggak dibanting. Soalnya. Gimana coba? Nah, ini cukup diletakkan. Langsung ceklek sendiri. Iya. Kalau ini dibanting, Mas ya? Oh iya. Ya, kalau itu dibanting, betul. Wah, ini Mas Bro nih keren nih. Ini Defender yang 4 pintu. Ini juga 4 pintu. Ini yang tipe Candy, kemudian ini double cabin. Candy double cabin. Kalau ini Candy biasa, ini Candy double cabin. Luar biasa. Nah, ini mumpung di sini teman-teman bisa lihat Defender yang lama. Oke, jadi Anda bisa lihat ya. Ini Defender yang lama. Tahun berapa nih, Mas, kali ini, Mas? Ini tahun 96. Kalau ini 2000. Ini tahun 2000. Nah, ini tadi teman-teman yang Mas Joko cerita. Ini selalu ada, Pak. Nah, selalu ada nih. Selalu ada ya. Dari dulu Defender selalu ada. Iya. Nah, ini teman-teman, ini wow, aduh, ini mobil hobi. Nah, ini desain dashboardnya yang lama seperti ini. Wah, tapi emang luar biasa emang. Nah, ini transmisinya di tengah sini. Tengah. Nah, yang baru kan udah di depan sini, Mas ya, betul ya? Betul. Nah, tapi kotak-kotaknya, maksudnya desain kotak-kotaknya Defender itu nggak hilang. Nah, semuanya full. Full apa nih? Full restorasi. Oh, restorasi. Oke, siap. Mantap. Jadi. Tapi ini dijual juga nggak, Mas Joko? Ada harganya yang cocok. Oh, kalau cocok, silakan. Telepon Mas Joko. Harganya ini kan gelap. Oh, harganya gelap ya? Ini hanya untuk kolektor. Iya. Disenterin, Mas, kalau gelap harganya. Iya. Oke. Ini lampu depannya nyala, Mas Bro ya. Nah, sudah LED, sudah DRL. Jadi, makin ganteng lah pakai mobil ini. Tuh. Mantap. Nah, ini Mas Bro. Jadi silakan nanti Anda tertarik, silakan ke sini nih, The Lusso Garage di Bursa Otomotif Sunter. Coba cari di Instagramnya ada. Oh, Instagram ada. Nomor teleponnya Mas Joko misalnya yang berminat di 082 08 082 082 11 33 33 77 450 ya, silahkan nanti telepon sendiri Mas Joko, silahkan tanya berapa harganya dan berapa diskonnya. Oke teman-teman, itu tadi review saya Land Rover Defender terbaru tahun 2020. Tapi benar ya, tahun 2020 masuk ke sini 2021. Dan ini special edition, istilahnya black edition. Ini ya, sangat langka sekali di sini. Kalau tanya harganya nanti tanya sendiri sama Mas Joko. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko. Oke. Sukses selalu. Terima kasih. Kapan-kapan situ tuh? Kapan kita bongkar mobil lagi di kontainer? April. Wah, April. Mobilnya apa? Rahasia. Rahasia. April kita bongkar mobil baru lagi, Mas Bro, di gudang kontainer. Mantap.